الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak Masjid Al-Umm yang telah memberikan ruang dan peluang kepada saya dalam kuliah maghrib ini untuk menyampaikan sepatah dua ilmu yang bukan berhajat nak mengajar tetapi hanya sekadar berkongsi. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi ruang kepada saya. Yang kedua, kepada para alim ulama, para asatiza, para ustaz, ustaz, ustazah, ustazah, tuan-tuan guru, para kiai yang ada di dalam majlis ini, para habaib, profesor, doktor, semua yang ada dalam majlis ini, ada salah, ada silap, ada kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, kepada ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, saya ucapkan jutaan terima kasih kerana tuan-tuan sudi hadir pada kuliah maghrib malam ini, kerana ini satu keadaan yang amat memberi teruja pada saya, kerana saya ni tidak lebih hanyalah sekadar rehal menjunjung kitab. Tak banyak ilmu di saya ni, tapi tuan-tuan yang pandai-pandai alim ni mai duduk juga majlis ni, berbesar hati saya. Terima kasih banyak-banyak. Maka sama-samalah kita doakan supaya Allah menetapkan iman kita, mematikan kita dalam mati yang baik, menerima semua amalan kita dan juga menemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Amin. Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat ayah dan ibu saya yang ada dalam majlis ni, Tuan Haji Wahab,
Dr. Tajun, Dr. Asmah yang ada dalam majlis ini ya. Terima kasih kerana sudi hadir. Baik, tuan-tuan semua sihatkah? Dia susah sikit ni, mai tempat empat. Ada kawan-kawan mak bapak kita ni payah nak bercakap ni, seriau. Okey, pertama sekali, ini pertama kali saya menjejakkan kaki masuk ke dalam Masjid Al-Um. Masya Allah cantik, dan saya sangat seronok dapat menjejakkan kaki dalam ni. Cuma ada persoalan pada saya berkaitan dengan logo Al-Um itu. Saya tengok banyak kali, saya rasa ada ilmu tersirat di dalamnya. Nampak macam ada payung emas di situ. Lain macam betul pembinaan masjid ni. Risau saya tengok. Oh, dahsyat dia punya pembinaan. Tengok lagi, itu kubah ke? Itu payung ke? Kata. Masih tertanya-tanya saya. Dahsyat pembinaan dia. Ah, tak tahulah, saya tanya tuan-tuan, itu logo apa tu? Itu kubah ke? Itu payung ke? Itu apa? Ha, Tok Imam lah kena jawab. Alif lam lam ha dalam tu, pandai cover ya. Masya-Allah tabarakallah. Ayahna dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Khair. Hari ini tajuk yang disampaikan kepada saya adalah tajuknya derma atau wakaf. Jujurnya saya bagi tahu, kalau dikompakan dengan bahasa, dalam bahasa Arab dia tak ada derma. Dia ada empat kategori buat keluar duit dalam Arab. Pertama, ranking nombor satu, zakat. Itu wajib. Ranking nombor dua, infaq. Kerana dia lebih kepada berbentuk harta benda yang nampak. Yang ketiga, dia adalah sedekah. Sebab sedekah ni dia boleh masuk dalam benda yang tak nampak. Contoh, senyum tabassuma ila wajhi akhika sedekah. Senyum pada wajah saudara kita, sedekah. Okey. Dan ranking yang keempat, bukan makna ranking ini menunjukkan martabat, tidak. Tetapi dari segi susunan dia, yang keempat itu ialah wakaf. Dia adalah satu amalan sunat dan boleh jadi wajib jika dinazarkan. Sesuatu yang kita bagi kepada jalan Allah, kekal manfaatnya sampai bila-bila. Sebab itu botol ayam, walaupun ada manfaat, tapi tak boleh wakaf. Sebab air dia akan habis. Kalau nak wakaf, benda yang tak boleh habis manfaatnya sampai bila-bila, kalau tak bila-bila pun lama, sampai jangka masanya luput. Contohnya kipas angin. Setiap makhluk, Nabi kata dalam hadis au kamaqal, setiap yang makhluk ni dia ada hayat dia. Sampai masa dia mati. Kipas kan dia ada hayat dia. Ikut time dia punya produce dia, mungkin barangkali jangka masanya 30 tahun. Sampai 30 tahun dia pun rosak. Maka tempoh yang lama itu boleh wakaf. Berbanding ayam, tak dan semenit. Botol yang besar ni tak dan semenit, telan habis terus. Ha, jadi sebab tu ayam walaupun ada manfaat, tetapi tak boleh diwakafkan botol ayam. Yang boleh adalah telaga atau perigi. Okey, boleh dapat? Itu sebagai gambaran kasar permulaan perbincangan hari ini. Jadi, jelas kepada kita, derma atau wakaf, dia duduk di atas pilihan kita. Kerana bagi orang manusia, derma ini boleh sampai kepada tahap menderma organ yang ada pada diri kita untuk kegunaan orang lain. Adapun wakaf, kita tak boleh wakafkan organ kita. Kita boleh wakafkan kemahiran kita. Kita boleh wakafkan ilmu kita. Kita boleh wakafkan banyak benda. Okey. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih jauh,
rasa-rasa kalau kita pecah macam tu, tuan-tuan mudah faham tak? Kalau tuan-tuan mudah, kita tak mula lagi. Kita tak baca Fatihah lagi. Jadi marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan juga kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya Qaryah Bandar Baru Bangi ini. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Okey. Bila kita cerita tentang derma dan wakaf, ini antara benda yang saya dapat pelajari daripada beberapa tempat yang saya sempat pi ziarah. Saya bukanlah orang yang pandai atau alim dan saya juga tidaklah orang yang biasa pi ke seluruh dunia. Tetapi di beberapa tempat yang saya sempat pi, saya tanyalah kat tempat tu tentang gereja, tentang masjid dan sebagainya. Especially bila masa saya sempat ke Scotland, Ireland dan juga United Kingdom, saya dan tanya kepada beberapa tempat yang mana masjid asalnya adalah gereja, dia tukar jadi dalam masjid. Jadi saya tanya kepada mereka, apa benda yang menyebabkan gereja ni dia tak dapat nak jadi gereja sehinggakan masjid dibina di tempatnya? Maka antara jawapan yang diberikan kepada saya oleh penduduk tempatan ialah, gereja tak dapat nak sustain ke penggunaan elektrik, air dan juga apa facilities yang ada kepada gereja itu, maka dia terpaksa outsource. Malangnya dia nak outsource ke orang, tak ada orang nak ambil. Maka geng-geng yang Islam masjid ni yang ambil, yang boleh sustain. Maka persoalan dia, macam mana masjid boleh sustain, gereja tak boleh sustain? Maka tahulah kepada kita bahawa bijaknya sistem Allah, dia bagi, Allah wajibkan kepada kita ada sistem zakat. Tak boleh digelar sebagai Islam yang sempurna kalau rukun Islam yang keempat atau ketiga yang dinamakan zakat tak ditunaikan. Jadi kot mana pun sebuah masjid pasti akan dapat dibiaya dengan adanya zakat. Setan. Jadi maha bijaknya Allah Ta'ala dalam merangka manusia, Allah Ta'ala bagi kepada kita ada sistem dia. Jadi hari ini dalam nak bincang tajuk derma dan wakaf, saya sangat ingin membawa semua yang ada di sini kepada tiga faktor, tiga topik utama perbincangan kita. Kalau boleh, jangan lari keluar daripada tajuk ini, walaupun saya sangat alert bahawa saya ada di Bandar Baru Bangi, khususnya Seksyen 1. Makna ini semua tempat-tempat otai belakang. Jadi saya tahu tempat ni legend. Walaupun saya maklum benda itu, tapi izinkan saya bentangkan perbincangan ini.
supaya tuan-tuan nampak di mana hujungnya saya nak bawa. Okey, tiga faktor utama. Pertama iaitu derma atau wakaf. Itu tajuk dia, kita kena bincang. Yang kedua, skop perbincangan kita, iaitu Bandar Baru Bangi, khususnya Seksyen 1. Okey, dua. Yang ketiga, jangan lepaskan kelebihan yang Allah bagi pada kita sekarang, iaitu tahun 2019. Hari ini ada masih baki 3 hari lagi sebelum masuk bulan Februari. Jadi sekurang-kurang kalau perbincangan hari ini ada manfaat, kita masih sempat menyusun lagi strategi 3 hari. Jadi 3 faktor perbincangan kita. Satu, derma atau wakaf. Jangan lari daripada yang kedua, Bandar Baru Bangi. Dan yang ketiga itu ialah, maafkan saya, tahun 2019. Okey, kenapa saya cakap topik ini? Jom kita pi kepada topik nombor 2 dulu. Apa dia? Hari ini kalau saya tanya ayahanda dan bonda, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, 2 jam sebelum mai masjid tadi, tuan-tuan sempat tengok handphone masing-masing, apa maklumat yang tuan-tuan dapat? Antara yang saya yakin, tuan-tuan dapat maklumat mungkin Genting Highland, mungkin Cameron Highland, mungkin Palu, mungkin Pahang sebab Agung yang baru. Mungkin tuan-tuan dapat daripada United Kingdom, US, maklumat baru apa berlaku di sana. Dalam 2 jam sebelum tuan-tuan mai masjid, saya rasa tak sampai 1% maklumat tentang Bandar Baru Bangi Seksyen 1. Seolah-olah kita banyak bincang benda luar daripada kampung kita, yang mana sepatutnya dalam suasana 2019 kita nak bina kampung kita supaya jadi lebih jauh maju ke hadapan, bukan memanai apa yang ada. Sebab di Bandar Baru Bangi bukan sahaja dari segi pembangunan, sebab pembangunan semakin canggih, kita risau seperti mana bandar-bandar besar lain yang ada di Malaysia cukup untuk menjadi contoh teladan kepada kita apa terjadi kepada anak-anak muda di kawasan itu. Kita tak mau benda tu jadi di Bandar Baru Bangi khususnya. Especially tempat ini bagi saya ada sentimental value, tempat arwah Tuan Guru Datuk Harudin. Tapi benda itu tak boleh jadi macam tu sekelip mata seperti embun di waktu pagi. Malam ni kita tidur, esok pagi ada embun. Dia mesti melalui sistem. Sebab itu Allah dalam nak bagi kita maju, Allah aturkan sistem kepada kita. Dan ada sistem yang wajib yang membuatkan bila kita duduk dalam sistem itu, alhamdulillah, di mana kita berada kita akan berjaya. Ini antara yang saya bawa. Kenapa tajuk ni kita bincang termasuk Bandar Baru Bangi? Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan, masa kami di Bandar Seri Putra, di Masjid Bandar Seri Putra itu pun setiap kali saya kuliah, saya akan letakkan 3 kategori. Kategori yang kedua mesti Bandar Seri Putra. Tak mau kita bincang hebat tentang tempat lain, bantu tempat lain, kita terlepas pandang tempat kita. Orang akan tanya kepada saya, maaf ya, maaf sebab malam ni kita berbincang, sebab saya kena buktikan fakta kes dulu baru saya boleh bagitahu kenapa kita bincang. Orang akan tanya saya, kenapa bincang tajuk ini dan kenapa dengan masyarakat Bandar Baru Bangi? Tak cukup lagi kah apa yang kami dah present? Tidak, bukan takat itu. Saya nak buktikan ialah, maaf ya, maafkan saya tuan-tuan ya, sebab tuan-tuan jemput saya bagi tajuk ni. Kalau tajuk ni kita cakap lagu lain.
Saya kena sebut juga dengan kata, pembinaan masjid ini memakan masa 8 tahun. Sepanjang 8 tahun pembiayaannya 21 juta. Tapi sayang, selepas 8 tahun kita masih ada 1.8 juta. Takkan dalam masa 8 tahun kita tak dapat nak solve problem ini? Apa berlaku dalam masyarakat kita? Anda fahamkan maksud saya? Sebab tu saya nak discuss tajuk ni dekat sini. Saya bukan menafikan apa yang ada pada kita, tetapi takut kita terlepas pandang. Mungkin ada di kalangan kita di sini yang mungkin bila dia dengar tajuk derma atau wakaf, dia ada satu bentuk skeptikal. Tapi tahukah tuan-tuan, ayana dan bunda, disebabkan tajuk zakatlah Nabi dan para sahabat boleh membina empire. Saya boleh buktikan kepada tuan-tuan. Buktinya ialah, cuba tengok rentak bagaimana Nabi berhijrah. Ketika, okey sebentar, nampak pandangan mata tuan-tuan begitu tekun pula. Tadi nampak tuan-tuan bersahaja. Sekarang tuan-tuan nampak sangat tekun pula, takut pula saya. Okey. Salah silap tuan-tuan perbetulilah, ya. Perbetul, tak ada masalah. Kalau kita tengok dalam sistem yang dibinakan oleh Nabi untuk peristiwa hijrah, Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi bukan berhijrah saja-saja, tetapi baginda meletakkan satu kaedah, iaitu patah balik ke belakang. Patutnya daripada Mekah, mengikut peta yang ada, dari Mekah kita menuju ke Madinah, confirm jalan kita mesti ke atas, utara. Tetapi dalam peristiwa hijrah, baginda Nabi turun ke selatan dulu untuk pergi ke Jabal Thur atau Jabal Thawr untuk bermalam 3 hari di situ. Baik, dari segi pekah, dari segi sirah, selesai. Tapi dari segi kita mengambil manfaat, kita renung sekejap. Kenapa jadi begitu? Seolah-olah ada fasa berhenti ke belakang sekejap. Cari punya cari, boleh jadi analogi yang cantik, contoh yang paling menawan sekali yang kena dengan tajuk ni adalah sepakan penalti. Sepakan penalti adalah peluang yang paling brilliant untuk satu orang skor sebiji gol. Tapi kalau dia buat, maaf saya guna perkataan ya, kalau dia buat bodoh depan tu, dia akan dikenang sepanjang hayat dia. Jadi dengan kaedah sistem sepakan penalti itu, orang yang nak sepak, dia bukan letak bola, dia rembah terus. Dia kena patah balik ke belakang sedikit dahulu, supaya memastikan momentum dia rembat bola itu memang kena tepat apa yang dia mahu. So barangkali tajuk malam ini seperti ini. Kita bubuh berhenti sekejap, jom kita patah balik sekejap, kita tengok dari sudut pandang jauh dulu. Bandar Baru Bangi 2019, derma dan wakaf. Kita tengok daripada sudut jauh supaya kita bina balik. Alright. Bila jadi macam tu, baginda Nabi buat kepada kita, masa nak berhijrah, Nabi pergi ke masjid terlebih dahulu. Sampai di masjid, baginda Nabi akan membinakan kekuatan. Ni saya bagi dia punya big picture terlebih dahulu. Apa gambaran kasar dia dulu, baru kita bincang satu-satu. Baginda Nabi bawa big picture itu kepada kita, pergi ke masjid terlebih dahulu, binakan kesatuan terlebih dahulu di antara sesama Islam. Dengan yang bukan Islam, Nabi bina perjanjian. Kita di sini ada sedikit ralat di antara kita. Maaf kalau saya sebut. Kita cenderung rapid dengan orang yang bukan beragama Islam, sebaliknya membuat perjanjian pula dengan orang Islam. Jadi sistem kita akan berlaku haywire dekat situ.
Sebab kita cenderung merasakan kata sistem kita bagus dengan menafikan sistem yang telah berjalan dari turun-temurun. Maafkan saya, bagi saya buktikan dulu. Kalau tengok setiap Perdana Menteri atau Presiden yang naik daripada satu negara ke negara yang lain, semua akan membawa pembawakan masing-masing. Contoh, ambil sahaja George Bush, ambil sahaja Obama, ambil sahaja selepas itu Donald Trump. Kalau kita tengok tajuk yang dibincangkan, sedikit berbeza walaupun matlamat ujungnya sama. Sebab di situ masuk perbincangan kepada kesatuan. Orang kita berbeza sedikit kerana orang mereka janji hang Kristian. Tak kira warna kulit apa janji Kristian. Kita terbalik. Kita tak meletak Islam itu dulu. Sebab itu dia ada berlaku sedikit haywire di dalam kehidupan kita. Ini sistem, ini sistem. Balik kepada kita, kita ambil daripada awal, maaf, daripada awal semasa Tun Mahathir membawa wawasan 2020. Bila naik kepada Pak Lah, dia bawa kepada Islam Habari. Bawa kepada Datuk Seri Najib, dia bawa satu Malaysia. Kemudian bawa kepada sekarang, menjadi kepada government harapan, dia membawa pembawakan yang lain daripada tiga yang belakang. Tetapi berbeza dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada awal baginda Nabi naik jadi presiden di Madinah, sampai kepada Khulafa Ar-Rashidin, sampai kepada terus kepada Abbasiyah, Utsmaniyah sehingga Umayyah dan sebagainya. Mereka tetap mengekalkan kekhalifahan yang ada daripada zaman Nabi. Ini blueprint yang ada. Bukti ini sudah cukup membuktikan kepada kita, sekiranya kita ikut sistem yang Nabi atur, dia akan jadi cantik dalam kehidupan kita. Walaupun tak dapat 100%. Macam mana setakat ni? Tuan-tuan okey? Risau pula saya. Hajah okey? Saya tangan saya seram sejuk ni. Ha, bukan senang nak mentang dengan depan profesor, doktor pun semua ni. Risau, saya nervous. Duduk pun tak selesau ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Ha, sebab saya cuba. Jadi sebab itu, kalau ada apa yang tak kena, tuan-tuan beritahu, kita discuss ya, insyaAllah. Jadi, bila datang kepada masjid, kemudian Nabi binakan kesatuan di antara umat Islam, perjanjian dengan bukan Islam, Nabi bina selepas itu adalah mengontrol ekonomi. Sebab itu dalam satu hadis au kama qal, baginda Nabi kata apa? Umat aku akan kuat dengan dua perkara. Maaf, ini adalah benchmarking ataupun kalau dalam kita punya research ke apakah, dia punya poin utama untuk kita nak tengok dia punya kayu ukur dia, nak tengok kita punya result tu okey tak okey. Pertama, Nabi kata, umat aku akan kuat dengan dua benda. Pertama, ilmu. Kedua, harta. Jadi kalau kita nak tengok orang Islam di Malaysia okey tak okey, kita tengok ilmu, kita tengok harta lah. Kalau salah satu naik, salah satu turun, tak okey lah. Kalau dua-dua jatuh, jahanam. Kalau dua-dua naik, alhamdulillah. Tapi sekarang belum dua-dua naik. Jadi kita tak boleh kata kita okey. Jadi tajuk ini mesti dibincangkan. Okey. Selepas itu, kalau kita tengok corak Nabi bina, maaf, adakah baginda Nabi mendapatkan apa yang baginda Nabi hendak ketika awal peristiwa hijrah? Nabi tak dapat. Antaranya ialah, maaf, antaranya ialah Nabi telah berjanji kepada Suraqah, aku akan beri kepada kamu mahkota Raja Parsi. Nabi sempat bagi tak? Nabi tak sempat. Yang memberikan Suraqah, yang bagi dekat Suraqah mahkota itu adalah Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah pada tahun yang ketujuh.
Maknanya Nabi wafat, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma ambil untuk naik sampai 7 tahun, 9 tahun selepas Nabi wafat baru dapat mahkota Raja Parsi. Poin yang saya nak bagi tahu, walaupun kita selesai di urusan dunia ini disebabkan kita letakkan sistem yang bagus, maka orang yang datang lepas kita akan membawa kejayaan itu kepada agama Islam. Sekarang sistem ini agak sedikit problem, especially dalam kalangan orang Islam. Mari saya buktikan lagi. Kalau kita tengok ketika permulaan datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda datang dalam keadaan dua empayar besar ada, namanya Rom dan Parsi. Tetapi Allah tak lahirkan Nabi di Rom atau di Parsi. Allah lahirkan Nabi di bumi Arab, yang mana manusia ketika itu Rom dengan Parsi buat tak tahu je kat depa, tak bangga pun dengan mereka. Seolah-olah nak kata Nabi dilahirkan untuk membawa sesuatu yang berbeza daripada Rom dan Parsi. Apa yang ada pada Rom dan Parsi secara kasar? Rom ada agama Kristian, Parsi ada falsafahnya. Tetapi sayang, kerana agama yang ada pada Rom, mereka bergaduh kerana agama. Sebab tu ada agama Katolik dan ada Protestan dan ada yang lain. Kerana agama mereka bergaduh. Poin saya bagi tahu, kenapa saya kata ada problem sistem dalam kita, cuba tengok hari ini kerana agama kita bergaduh. Bahaya. Kita menuruti satu jejak langkah yang Nabi tak mau benda itu jadi pada kita. Kita dalam satu kampung tak boleh lapang dada dan tenang hati walaupun kita duduk dalam masjid semayang soft kita rapat. Sebab kesatuan dia bukan pada bahu. Kesatuan dia duduk dalam hati. Dalam firman Allah, Allah kata وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ. Apa dia? Akulah, kata Allah, yang akan menyatukan kesatuan hati-hati mereka. Sebab itu bila kita bincang tajuk macam ni, hati kita yang akan tersentuh. Sebab dialah yang menjadi asas kepada penyatuan antara kita, yang mana dia akan membawa kepada akhirnya 1.8 juta yang kita berhutang itu kita boleh settle. Sebab kita bersatu hati. Ini. Maaf kalau saya bawa bukti sedikit ya. Maaf. Boleh jadi antara faktor kita bergaduh. Maaf. Antara faktor kita bergaduh dalam tajuk derma dan wakaf juga. Tapi saya panjangkan kepada surah Al-Fatihah. Apa dia? Kita masih lagi bincang. Apakah perkara-perkara ini boleh dihadiahkan kepada si mati atau tidak? Sedangkan jawapan konkret ada 6 saya boleh bawa kat tuan-tuan hari ini. Yang sepatutnya tak payah bincang dah tajuk ni. 1. Ayat Quran. Surah Hasyr. Ayat yang ke-10. Allah ajar kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan dosa orang sebelum daripada aku yang sabit iman sama macam aku. Allah ajak kita berdoa untuk mereka. Kalaulah mereka tak ada kena mengena dengan kita, kita tak kenal. Saya tak sempat jumpa Sayyidina Abu Bakar, saya tak sempat jumpa Sayyidina Umar, tapi disuruh oleh Allah dalam Quran berdoa untuk mereka, itu diajar. Apatah lagi satu kampung dengan kita, apatah lagi mak bapak kita, apatah lagi keluarga kita. 1. 2. Badal haji. Kan ada seorang perempuan, ini hadis Imam Bukhari. Kan ada seorang perempuan daripada Juhainah mai jumpa
dengan mai jumpa dengan Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, mak saya bernazar nak buat haji tapi tak sempat. Mak saya meninggal dunia. Jadi macam mana?" Nabi habaq au kama qal, "Buatkan haji untuk mak kamu. Kalaulah buat ibadah tak boleh bagi kepada seseorang, ibadah tadi tidak sah." Macam mana nak compare dengan badal haji dan badal umrah? Dua. Boleh, silakan. Sempat nafas sikitlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. مرحبا يا رسول. مرحبا يا حبيب. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. مرحبا يا رسول. مرحبا يا حبيب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا الله أكبر الله أكبر مرحبا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعد، إنك لا تخلف الميعاد.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ayana namunna muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Kalau saya boleh patah balik sikit, dalam hujah kita ialah kita sedang memberikan bukti bahawa sistem yang ada pada kita, sistem ni kita tak sebut lagi, sekadar umum sahaja, ada sedikit problem apabila kita tak ikut apa yang Nabi bawa untuk merealisasikan benda yang hebat kepada agama Islam. Buktinya ialah kita bukti bagaimana Nabi buat step by step. Antara benda yang kita boleh sangkutkan ialah apabila Nabi menguatkan di antara sesama Islam kesatuan dengan orang bukan Islam, perjanjian. Buktinya ialah, sebagai contoh, kita tak mau mengikut jejak langkah Rom. Empire Rom jatuh bila mana agama di dalam agama bergaduh atau bergaduh disebabkan agama. Contoh dalam Islam yang tengah berlaku, perkara-perkara khilaf. Hari ini saya cuba bagi bukti untuk mengatakan bahawa nanti masa raya Cina akan keluar tiap-tiap tahun punya topik perbincangan. Hari tu Kristian, masa Merry Christmas, perbincangan itu kalau kita repeat balik every year bincang tajuk yang sama. Kenapa kita tak dapat buat satu perubahan anjakan paradigma pada pemikiran? Seolah-olah, maaf, ada satu watak dalam sistem itu, dia sengaja tarik kita patah balik, tarik kita patah balik, tarik kaki kita bila kita nak maju ke hadapan. Siapa kita tak tahu, tak nampak. Disebabkan kita tak nampak, cara yang paling cantik sekali adalah kita bina firewall, benteng dalam diri kita, pening elok-elok supaya lepas ni pandangan mata kita jelas. Bukti dia, Nabi ajak kita, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, bagi aku nampak benda betul, aku ikut. Sebab nampak betul ini kadang-kadang dikabur pada kita. Ini sistem Nabi ajak kepada kita dalam doa. Okey. Tadi saya kata saya nak bagi 6, saya bagi beberapa saja yang sempat. Yang pertama, saya dah bagi dah tadi, doa dalam Quran surah Al-Hasyr. Allah suruh berdoa untuk orang dulu. Beribadah untuk orang dulu. Doa ibadah. 2, haji, badal haji. 3, puasa. Kan ada seorang perempuan bagi tahu kepada Nabi, mak aku, Nabi bagi tahu dalam satu hadis au kama qal, siapa-siapa yang ada qada puasa, dia wafat tak sempat qada, maka ahli keluarganya yang akan kena qada untuk dia. Kalau ibadah buat ke orang lain tak dapat, maka perbuatan tadi tak sah. Tapi Nabi yang suruh buat. Maknanya 6, 2, 3, 4, korban. Tak maaf no, nak tanya, saya yakin dalam ni ramai yang buat korban. Boleh tolong angkat tangan tak siapa yang sembelih korban dia sendiri? Saya rasa tuan-tuan macam saya juga penakut. Betul tak? Jadi kita beli pangku saja ataupun kita beli sekok lembu, ustaz yang tolong sembelih, betul? Bukankah ibadah korban ialah menumpahkan darah binatang, bukannya membayar duit? Maka kita telah mewakilkan ibadah kita dalam bentuk korban tadi. Kalaulah memberikan ibadah tak dapat, maka perbuatan tadi tak sah. Tapi sah tak? Sah. Maka sampai. Ini bukti-bukti kukuh yang mana tajuk ni tak mau bincang dah dalam masyarakat. Ambil kunci rapat. Sebab itu Islam satu ketika dahulu dia boleh maju sebab pemikiran mereka dalam bab khilafiyah telah tuntas, settled. Kita ada, tengok mai raya Cina sekali, pam keluar tajuk. Boleh kau ucap, boleh kau pi makan, boleh kau ambil limau, boleh. Benda dah putus dah. Dah cukup. Nampak tak?
Mai Ramadan nanti 28, 20. Benda dah pincang, cukup, cukup. Tapi benda tak boleh habis dalam masyarakat sebab kesatuan tadi. Barangkali kita terlepas pandang, kita tengok jauh, kita lupa kampung kita. Okey? Nah, nampak tak? Tajuk kita berkembang hanya dengan topik utama derma atau wakaf. Sebab derma, wakaf, zakat, infak, sedekah, dia tak boleh berlaku seorang. Dia adalah paduan daripada semua umat Islam untuk menghasilkan sebuah hasil. Jadi tak boleh buat kalau kita tak lapang dada dan satu hati. Nanti di tengah-tengah akan wujud syaitan antara kita, dia akan kebah duit kita. Universiti tempatan kita yang mana ada keliling kita kan dah pernah berlaku kes macam ni. Nampak tak? Takkan kita tak mau belajar daripada sejarah? Kita kan risau dengan sejarah yang telah berlaku. Ini ringkas saja, saya dah biasa cerita dah, tapi bukan dekat sini, kat tempat lain, tapi Bandar Baru Wangi juga. Apa dia? 2017 ekonomi kita jatuh, 2007 jatuh, 2004 jatuh, 1999 George Soros jatuh. Kenapa kita masih lalui sistem yang tak mau ambil pengajaran? Takkan kot nasib kita ada orang tentu? Saya tak suka orang tentu nasib kita. Saya pantang orang tentu nasib kita sebab saya ada kudrat saya. Kehidupan adalah sebuah novel. Jom kita tulis best selling novel punya cerita. Jangan kita pakai buku orang lain. Betul tak? Sebab saya ingat saya dalam sejarah mana ada nama keluarga Don. Tapi saya tak mau. Saya nak nama keluarga saya ada sejarahnya. Kalau saya yang kecil boleh buat, tuan-tuan yang hebat, yang ada pengalaman lagi banyak lagi boleh buat. Okey? Macam mana setakat ni? Tuan-tuan boleh follow perbincangan kita? Alright? Kita tak masuk lagi tau, derma ke wakaf apa, tak lagi. Just nak bina pemikiran dulu bagi nampak kenapa topik ni penting. Sebab tu risau juga saya 3-5 minit lagi dah pukul 9. Dia macam nak berhenti dah. Tuan-tuan macam mana? Okey, sekarang seolah-olah bila saya dah bincang benda macam ni, saya boleh kata maka layaklah tajuk ini kita bincang kepada another level, bukan lagi pada perbincangan yang sebelum-sebelum ini. Saya nak bukti dulu, kata inilah kenapa topik ini kita bincang, adanya derma dan wakaf dalam Islam, dan kenapa tajuk ini kita highlightkan disebabkan kita. Aina namuna muslimin dan muslimat. Dalam memberi, maaf, saya mula macam ni dulu. Dalam memberi, ada beberapa adab yang kita terlanggar, especially orang yang menerima. Okay? Sebab bayangkan, macam mana kita duduk di satu lembah yang orangnya baik hati, tetapi kita punya masalah tak settle. Boleh jadi dia mai daripada kita. Antaranya ialah, maaf saya sebut, dalam Quran Allah ada bagi tahu, fasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakan kepada orang yang memberi sedekah dan juga infak dan juga wakaf dan juga zakat, kerana doa kamu akan menenangkan hati mereka. Hari ini kita bila terima orang derma kita, kita tak doa. Kita tunggu sembahyang Jumaat punya doa. Ini kesalahan besar. Sebab itu orang hati tak tenang, dia tak mau bagi dah. Ha, macam mana? Nampak simple kan? Tapi sebab sistem Allah. Allah highlight dekat kita. Fasalli alaihim. Maaf. Itu kata-kata araan. Doa untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum. Doa kamu akan menenangkan hati dia. Barangkali dia boleh bagi lebih daripada yang ada. Sistem ini kita buat dalam zakat. Tapi kita terlepas pandang. Sedekah, derma, wakaf.
Maaf, maaf, maaf. Bayangkan masjid. Kita buat pengumuman. Tuan-tuan jangan lupa gerakkan tabung masjid tu ya masa sembahyang Jumaat. Tuan-tuan tolong gerakkan tabung masjid tu ya supaya derma boleh berlaku untuk membantu program masjid. Tutup. Patutnya tuan-tuan gerakkan tabung masjid. Semoga semua yang menderma kita doakan. Angkat tangan tuan-tuan, kita doa. Patut kita buat macam tu. Baru orang lapang dada lagi. Ini sistem Allah atur. Kita lepas pandang sebab kita sangka kita yang betul. Ha? Tak apalah nak buat macam mana, hang duduk tang sini hang kena. Hang duduk tempat otai mana boleh menang weh. Ha, tapi itu saya bagi tahu. Kita bukan di sini saja, semua tempat. Semua tempat. Sistem itu kita rosakkan dia. Dia ada adab sistem dia. Kita mesti menerima dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, saya berasa syukur sangat, alhamdulillah Tuhan beri kepada kami. Begitu Islam ajar kita. Tapi kita tak mau buat macam tu. Ha, nampak? Ini salah satu benda yang membuatkan tajuk ni saya discuss. Sebab di mana saya berada, even saya tengok depan mata saya, maaf, maaf, sebab saya dalam sektor tahfiz. Bila saya tengok tahfiz-tahfiz yang mana yang dapat, kenapa tak dipanjatkan doa? Maaf, panjat tu salah lah perkataannya. Kenapa tak pohon doa? Orang datang bagi saya ni ada sikit bantuan. Terima kasih tuannya. Ya, terima kasih tuannya. Panggil anak tahfiz. Anak-anak tahfiz sini. Ini pakcik yang bagi kepada kita. Benda ni kan ditunjuk oleh P. Ramli dalam cerita Tiga Abdul. Tong, 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 tong. Saya nak bagi zakat hari ni. Rumah ini Tuan Sadiq Sigaraga dia nak bagi zakat. Mai masuk, 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 bawa tu imam, betul? Tuan imam, inilah tuan yang memberi. Allah panjang dia doa, betul tak betul? Ada lah kat kita. Ha. Maaf, sama juga dengan pewakaf. Kita tak suka remind pewakaf bahawa pewakaf dia ada dia punya right, apa right? Hak dia. Bila dia wakaf, contoh, maaf, dia wakafkan kepada kita, misalnya dia wakafkan kepada kita tanah atau dia wakafkan kepada kita rumah, dia boleh memberitahu hajat dia. Boleh tak saya nak minta, saya tak mau apa-apa, tapi setiap malam Jumaat tolong doa khusus untuk saya. Kita kena buat sebab dia pewakaf. Dia berhak ke atas benda itu. Ha, tapi sistem ni kita tak cantikkan dia. Sepatutnya kita kena highlightkan sistem doa-mendoa antara kita. Sebab Islam bukan perjanjian. Islam persaudaraan, kesatuan. Kalau dengan orang lain tak apa, kita buat agreement dia settle. Sebab dia bukan Islam. Tapi sesama Islam, kita kena buat persaudaraan. Apa benda yang kita boleh buat untuk eratkan hubungan antara kita. Memeriahkan dunia ini lagi. Ha, ini baru kena cantik jalannya. Ha, ini satu sebahagian kecil sahajalah daripada sudut pandang saya yang kerdil yang saya nak berkongsi kepada semua orang antara kenapa faktor saya mengatakan bahawa ada beberapa sistem yang kita sedikit langgar dan ada sedikit berlaku kekacauan. Jom kita cantikkan balik dalam keadaan begitu. Maaf, saya sempat mendengar peristiwa yang diceritakan ketika dibantu orang-orang yang terlibat dengan banjir. Masa tu saya duduk dekat Masjid Negeri Shah Alam, arwah Tuan Guru Datuk Harundin dekat sini, Imam Besar Farhan ada dekat sini, ada 2-3 orang lagi di sini. Hak ni je saya duduk ingat sebab saya duduk tengok belah sini saja. Masa duk makan-makan tu habis tu, arwah Tuan Guru cerita macam mana benda yang mereka hadapi ketika nak tolong orang yang menjadi mangsa-mangsa banjir misalnya. Ni saya bagi contoh sajalah ya. Kita tak memburukkan siapa, nak cerita sistem kita. Bayangkan kumpulan daripada Bandar Baru Bangi ini pergi dengan bawa traktor lah apa, apa, apa kontena lah apa kan, bawa pergi nak tolong orang. Sampai duk sampaikan bantuan-bantuan, tengok-tengok bila ajak nak semayang dan sebagainya, masyarakat sampai tahap
Buat apa nak doa? Tuhan turun hujan kat kita, dia bukan sayang kita. Siapa yang ingat peristiwa ni, dia ingatlah. Kenapa jadi macam tu? Sebab ada sistem yang ganggu dalam dia. Maka, boleh tak kalau saya kata kepada tuan-tuan, jom, enough is enough. Cukup 2018 punya cerita. 2019 kita kena prepare untuk 2027. Sebab kalau ikut sistem ekonomi kita, 97, 2007, 2017, dia tak berhenti. But boleh jadi 2027 atau awal. Jom kita prepare kampung kita supaya boleh bantu orang lain lagi untuk dapat manfaat. Kan pernah ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa yang Allah paling cinta?" Maka jawab Nabi, "Ahabbun nasu ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling Allah cinta, yang bagi manfaat kepada orang lain. Kenapa saya berani kata 2027? Sebab sistem tu ada dalam Quran. Bukan 27 tu, sistem ulangan ekonomi tu. Kenapa? Bukankah raja bermimpi 7 ekor lembu kurus makan telan 7 ekor lembu gemuk, kemudian ada tangkai bijiri, ada yang berterabuk, ada yang duduk ke atas. Tanya dekat Nabi Yusuf, Nabi Yusuf jawab, akan berlaku satu fasa kemarau, maka kita kena buat preparation menabung. Cara dia, no, tangkai tu tadi. Tangkai tu yang mana duduk kat tangkai, simpan lama. Yang mana yang jatuh, makan dulu. Makna berjimat cermat, susun strategi. Ha, barangkali mungkin ini sebab kot Yusuf tayuk kurma dia ada tangkai barangkali. Tahan lama dia. Akhirnya namun muslimin dan muslimat. Jadi bayangkan, maaf. Bayangkan kalau kita ambil benda yang Quran panduan sepanjang zaman. Jom kita fikir. Kalau Quran panduan sepanjang zaman, makna apa yang ada dalam Quran wajib dan mesti boleh pakai sampai kiamat. Clear? Tapi soalan dia, kenapa ada benda yang Allah habaq ikut nombor, ada benda yang Allah tak habaq ikut nombor? Sebab nombor itu benda yang penting pada kita ketika bincang tajuk tu. Contoh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi meninggal tidur 300 tahun tambah 9 tahun. Kenapa cakap macam tu? Sedangkan umat Nabi Yunus lebih ramai daripada nombor 300 tambah 9. Allah tak mahu habaq bilangan yang banyak itu. Allah hanya kata mi'ati alfin au yazidun, 100,000 lebih. Kenapa tak bagi bidhab? Bagi betul-betul. Kami nak kira. Sebab bilangan 100,000 lebih tu memadai kalau kita habaq kat orang. Umat Nabi Yunus 100,000 lebih. Cukup. Oh, manusia semua? Okay, satisfy. Tapi Ashabul Kahfi tak. Ashabul Kahfi Allah nak bincang 300 tambah 9 itu. Sebab membuktikan Allah meraihkan kalender yang dikira dengan Qamariyah dengan kalender yang dikira dengan Syamsiyah. Kalau kira dengan Qamariyah 309 tahun. Kira dengan matahari 300 tahun. Kalau begitu keadaannya, kenapa perbincangan 7 ekor lembu kuhuh telan 7 ekor lembu gemuk kita tak bincang? Boleh jadi fasa 7 tahun prepare, 3 tahun akan haywire, kemudian dia start balik jadi elok. 7 tahun yang berlaku itu kita prepare untuk cover 3 tahun tadi. Wallahu alam, saya bukan pakar ekonomi. Ini saja subjek yang bincang saja. Sebab tahu dalam ni ada orang cerdik, dengar aja dia dah boleh otak jalan aja. Tak apalah, ambil lah bincang. Sebab kalau tidak, kampung kita akan hadapi masalah juga. Tuan-tuan macam mana? Sekarang dah pukul 9. Mereka suruh saya berhenti. Kan? 9 kan? Kan dia tulis jam mula. Kan dia tak tulis apa langsung? Dia mula
Tak ada jam munak pun tak ada. Lepas tu lagu mana? Berhenti lah, cukup lah. Tuan-tuan jangan buat muka tak puas hati. Ibrahim pendek kata buka dadu 3 kali ya. Jangan lebih, nanti kena lepuk. Aina namuna muslimin dan muslimat. Okey, sebelum kita habis, sebagai kesimpulan, kita try conclude. Kita keluarkan satu resolusi perbincangan malam ni, supaya kita tak balik dengan tangan kosong. Baik. Untuk tajuk derma atau wakaf, kita bagi dasar simple. Ada 4 keadaan, zakat wajib, dia mesti nombor 1. Siapa yang nak buat wakaf dengan menukarkan zakat kepada wakaf? No, 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 tak boleh. Sebab zakat wajib, wakaf sunat, tak boleh buat macam tu. Yang wajib kena settle dulu. Kemudian infak dalam bentuk material, benda yang nampak. Duit, rehal, kapet, ekon, kipah dan sebagainya. Sedekah, benda yang kadang-kadang tak nampak. Senyum, ubah duri di jalanan, tolong angkat barang, itu semua sedekah. Berbuat baik, hubung silaturahim, apa lagi? Tolong buka pintu bagi kawan masuk dalam kenderaan, itu semua sedekah. Kemudian baru sampai kepada wakaf. Tuan-tuan, itu tajuk ni. Bila kita bincang tajuk ni, boleh tak saya highlightkan sikit? Maaf. Bila saya kata kepada tuan-tuan tadi, 8 tahun 21 juta, maknanya approximately kalau kita kira 7 tahun, 1 tahun 3 juta. So sekarang kita sangkut 1.5 juta. Kalau saya boleh bawa gambaran kepada tuan-tuan, sebab barangkali di sini ada yang boleh pergi melancong dan pergi belajar di satu tempat nama Surakarta, Indonesia. Surakarta ada sebuah universiti namanya Universiti Batik Surakarta. Surakarta terkenal dengan pengeluaran batik. Jadi kita tanya kepada Surakarta, Universiti Batik Surakarta, kenapa dinamakan Universiti Batik Surakarta? Adakah kerana batik itu pengeluaran utama Surakarta? Maka jawab mereka, tidak. Universiti Batik Surakarta dinamakan Universiti Batik Surakarta adalah kerana pengusaha-pengusaha batik yang berleluasa di sekitar Surakarta memadukan duit mereka untuk membina universiti ini sama-sama untuk anak-anak tempatan belajar. Okay. Kalau saya boleh bagi buah fikiran, maaf. Kalau saya boleh bagi buah fikiran, agak-agak tuan-tuan adil tak? Kalau ada kilang gula yang proses gula, buat keluar gula untuk penduduk tempatan beli dengan memproduksikan gas-gas asap, penduduk sedut udara belum tentu elok atau tak elok, kalau tidak pun ada kesan sedikit. Dahlah kita polluted, mereka bawa keluar gula kita beli, salahkah tempat begini bekerjasama dengan zakat untuk bina sekolah kepada penduduk tempatan kerana berterima kasih tuan-tuan tak halau kami keluar? Atau mungkin ada orang Negeri Sembilan, contoh, cuba tengok Bob Dixon dengan Teluk Kemang. Itu kan tempat orang kampung dulu. Bila datang hotel bina tepi tu, tak salah, bagus pelancongan. Tapi salahkah pengusaha hotel? Kerana takkan hari ini orang kaya sahaja berhak melihat ciptaan Allah? Kerana dalam sistem kita buat sekarang, siapa kaya, even di Pulau Pinang, tepi laut semua bangunan yang tinggi. Dulu masyarakat awam boleh tengok. Kenapa kita buat sistem orang kaya sahaja yang berhak tengok pemandangan Allah? Dan yang peliknya, kita setuju. Bukankah patutnya ada timbal balik kepada penduduk tempatan dalam bentuk masyarakat? Ini yang saya sebut tadi.
kita dengan orang Islam terbalik. Kita buat perjanjian dengan orang bukan Islam pula kita bersaudara. Sepatutnya kita sesama kita bersaudara dengan orang yang bukan Islam, kita buat perjanjian. Patutnya ada kebaikan untuk kita. Bayangkan di sepanjang Port Dickson dengan Teluk Kemang itu berapa banyak hotel yang ada. Tolong padukan setahun 100,000. Kalau ada 100 hotel, sudah ada berapa kat kita? 10 juta cukup membiaya satu universiti. Banyak sangat. Okey, 10 hotel, 100,000 dah ada 1 juta. Cukup membiaya 2 sekolah rendah, 3 sekolah rendah. Ha. Sebab tu saya bagi tahu lagi sekali, kita selalu bincang jauh, kita terlepas pandang kampung kita. Jom kita bantu masyarakat tempatan. Kesian orang yang memerlukan bantuan. Mereka ada tanggungjawab atas kita. Wallahu a'lam. Cuma okey. Tuan-tuan okey. Hajah okey. Sian Hajah yang duduk kat tempat biru tu, dia kena angkat, duduk tu dia tak nampak biru tu lindung lah. Hajah okey. Alright. Okey. Jadi sebelum saya akhiri, boleh tak saya kalau saya buat kesimpulan macam ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu hari baginda Nabi kata kepada Siti Fatimah, okey, baginda Nabi kata, ya Fatimatu bintu Muhammad, wahai Fatimah anak Muhammad, ishtari nafsaki minan nar fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Wahai Fatimah anak aku Muhammad, tebuslah diri kamu, tebuslah diri kamu depan Allah Ta'ala di akhirat esok daripada api neraka, kerana fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Bila kamu berhadapan dengan Allah esok, aku sendiri tak boleh buat apa-apa kepada kamu. Maka jom kita relate sat dengan ayat yang orang tarik nyawa sampai sini. Ketika roh sampai sini, Allah habaq dalam Quran, kata seorang manusia itu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ketika roh dari sini, dia kata, ini Ustaz Ahmad Dusuki cerita, ketika roh di sini, dia kata, ya Allah, boleh tak bawa saya patah balik? Saya nak kembali ke dunia sekejap. Allah tanya, kenapa? Fa'asaddaqa, saya nak bagi sedekah. Pelik tuan-tuan. Kenapa tak boleh? Kata saya nak semayang. Kamu dapat peluang sekejap, semayanglah. Kamu dapat peluang sekejap, sujudlah. Dialog dia tidak. Dialog dia kata, saya nak sedekah dan nak jadi orang baik. Maka kita bincang, kenapa di saat genting di hadapan Allah, roh di sini, satu orang minta nak bagi sedekah? Salah satu jawapannya ialah, dengan hanya satu sahaja kita bagi, dia boleh gandakan dengan banyak. Ini semua orang maklum. Tapi ayat ni kita tahu, tapi tak banyak nak memotivasi kita. Izinkan saya bagi yang satu lagi kepada tuan-tuan. Apa dia? Tahukah tuan-tuan, sedekah ni kenapa orang nak mati tu minta nak buat? Adalah kerana inilah satu-satunya ibadah rukun yang tak ada apa-apa syarat kepada dia. Mandi wajib, menghadap kiblat, ambil wuduk, tutup aurat, Kaabah, Mekah, masjid, Ramadan, tak ada. Ambil, bagi, sudah kira sebagai ibadah.
Walaupun yang bagi tu tak pakai tudung, walaupun yang bagi tu pakai spender ya. Sajalah bagi faham, tak ada lah orang duk buat perangai cemerlang lagu tu. Tapi nak habaq kata walaupun jadi lagu tu, kita tak boleh kata sedekah dia tadi tak sah walaupun dia pakai spender ya. Sebab sedekah mana ada syarat menghadap kiblat macam sembahyang? Mana ada kena tunggu bulan Ramadan? Mana kena ada pi Mekah baru boleh buat? Tawaf tak boleh. Tawaf kena dekat Mekah. Sa'i kena dekat Mekah. Nak puasa wajib kena tunggu Ramadan. Nak tunggu ibadah haji kena Zulhijjah, Zulkaidah. Nak tunggu apa nama raya kena tunggu Syawal. Mana boleh saja-saja takbir raya? Tak boleh. Mana boleh sembahyang selagi tak masuk waktu, betul? Ha. Hanya satu je yang boleh. Yang ni ya. Settle. Ibadah kira terus. Dia bukan kira hang siapa. Pasal itu barangkali orang tu nak buat lagu tu. Nanti sah. Tapi itu satu pandang. Dua pandang. Jom kita pandang satu lagi. Sebagai kesimpulan. Apa dia? Boleh jadi sebab terlalu senang kot sedekah. Kita tangguh lama sampai nak mati baru tu ingat. Boleh jadi tak? Sebab tu dia minta macam tu. Kalau kita pandang pada satu sudut lagi, boleh jadi. Jadi, memadailah kesimpulan itu pada malam ini. Jom sama-sama kita bina kampung kita, bina masjid kita, bina kesatuan, bina keseragaman. Cukup. Jangan bincang dah benda yang dah tuntas. Tutup dah. Takkan tak cukup lagi. 2000 sampai 2018 bincang tajuk tahlil, doa kunut, sembahyang tarawih, apa doa lepas sembahyang, zikir lepas sembahyang, sambut Christmas, sambut raya Cina, pergi apa nama Taipusam, takkan tak cukup lagi dah 7 tahun bincang. Cukup dah. Jom kita bincang membangunkan masyarakat kita. Ini banyak topik nak bincang. Antaranya, okey saya tutup dah. Saya tutup dah. Tapi tolong satu saat boleh tak? Saya ada discuss dengan Karang Craft untuk buat satu institut, iaitu meraikan orang-orang yang dah tamat perkhidmatan tetapi masih terror lagi, seperti sister-sister, matron-matron yang masih ada ilmu yang kuat. Tak ada satu sistem yang memberikan mereka ini satu keadaan. Malah di Malaysia meranakkan lagi institusi orang dewasa yang penuh hikmah dengan mengatakan orang pincir nak buat lagu mana. Di negara-negara orang kulit putih, mereka tak buat macam tu. Mereka sediakan sistem, even orang dewasa pun masih boleh kerja sekurang-kurang 2 jam sehari. Dia ada pride dalam diri dia. Aku tak makan duit hampa orang muda. Aku ada pride aku sendiri. Kita hari ini tak. Even profesor doktor yang dah berhenti pun, memang dia tak ada profesor, tapi dia ada doktor dia. Dia ada ilmu dia. Patut kita kena timba ilmu dia. Tapi dalam sistem masyarakat hari ini, orang macam ni habis keadaannya. Rugi kita masyarakat dengan sebab perangai macam ni. Maka saya tengah discuss benda ni. Tapi kalau tuan-tuan terror, tuan-tuan buat dulu tak apa. Saya lambat sikit. Ha? Siapa yang terror, yang ada idea, buat dulu. Nanti kita bincang. Wallahu'alam. Minta ampun, minta maaf. Ada salah dan silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal'azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.